Okay, hari ni kita akan cuba tukar emergency light punya switch kat Potong Saga BLM ya. Ni cara-cara nak buka. Mula-mula kita buka sini. Dua skru, dua skru ni. Dua skru di sini. Ni dan di sini. Kemudian kita tarik ini pelan-pelan supaya tak patah. Okey. Buka. Tunggu dulu. Sebelum ni saya dah jam dulu sebab kalau switch ni tak elok dia akan takkan hiduplah signal. Jadi saya akan jam macam ni. Sebelum. Okay. Kita akan cuba di sini okey atau tidak. Kita pasang. Landa masalah akibat krisis COVID-19. Layari edeasy.co/jaga-sme untuk lihat senarai dan switch ni okey. Jadi kita akan tutup. Untuk pasang kita buka dua skru ni lah. Itu hari saya dah buka dulu. Keluarkan. Tapi dulu. Inilah. Nanti saya tunjuk cara nak buka dia. Pisahkan tiga-tiga switch ni. Dia ada clip sini. Sini. Dan sini. Nanti nak buka dia saya tunjuk. Dia suruh masuk. Okey. Kalau nak buka. Tolak ni ke tepi dan tolak ni ke tepi. Tolak ni keluar. Tekan ni ke tepi, rapat, tolak keluar balik. Okey eh. Faham. Dan kita pasang kembali.
yang atas spare part tu mungkin jauh apa semua, kalau berlaku signal tiba-tiba tak hidup sebab dia punya point ni parallel. Kalau switch tu rosak, kadang-kadang signal pun tak menghidup. Jadi boleh jam begini. Buat sementara waktu untuk main signal lah. Begini. Okay. Kemudian kita pasang kembali. Mudah saja. Pasang yang sini pula. Ini wire saya punya dashcam lah. Saya cepat masukkan semua balik. Dan kembali. Dua skru di sini. Tekan saja. Okey, tu. Dan skru tubuh dia. Thank you.
Okey, siap. Okey, siap eh. Sekarang gear pun dah okey, semua dah okey. Signal pun double, signal pun hidup. Okey. Rotor minta 300. Switch ni bernilai RM18, RM15. Tak tahu kopi pun ada jual. Jadi, selamat mencuba. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.